Jika memiliki 5 ciri ini, maka wanita sangat gampang untuk berbuat selingkuh. Mencari seorang wanita yang benar-benar setia untuk dijadikan sebagai pendamping hidup memang tidak semudah yang dibayangkan. Menemukan pasangan wanita yang setia dan bisa menerima kekurangan kita juga bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya, seorang lelaki mencari wanita yang baik dan setia, dan kebanyakan lelaki cenderung lebih menyukai wanita yang berwajah cantik. Tetapi tidak selamanya juga, faktor fisik menjadi syarat utama lelaki menjadikan seorang wanita sebagai pasangan hidup mereka. Nah, bagi kamu yang sedang mencari wanita pujaan hati, ada baiknya kamu untuk mengenalnya terlebih dahulu, dengan lebih dekat dan lebih dalam, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Walaupun sebenarnya, tidak ada tanda-tanda selingkuh yang pasti, terkecuali seseorang kedapatan menangkap basah pasangannya. Banyak sekali wanita yang begitu pandai dalam menutupi perselingkuhannya. Namun tidak ada salahnya kamu untuk mengetahui dan mempelajari seperti apa ciri-ciri wanita yang gampang untuk berbuat selingkuh. Berikut ada beberapa ciri-ciri wanita yang suka berbuat selingkuh. Ciri yang pertama adalah wanita yang sangat kecanduan HP atau gadget. Tak bisa dipungkiri penggunaan teknologi modern telah menyebabkan semacam isolasi sosial yang membuat banyak wanita sendirian dalam sebuah ruangan yang mengarah kepada mencari hubungan dengan orang lain ketika seorang wanita merasa ditinggalkan dalam sebuah hubungan. Para wanita yang suka selingkuh, mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan fitur-fitur yang ada di HP atau telepon seluler mereka. Salah satu fitur yang rentan membuat wanita selingkuh adalah media sosial. Sudah banyak ditemukan wanita melakukan perselingkuhan dengan pria lain gara-gara media sosial. Dan tak jarang wanita yang sangat kecanduan HP atau gadget, mereka tidak pernah malu-malu untuk buat status bahwa mereka kesepian. Namun bukan berarti menggunakan media sosial yang ada di HP atau gadget dilarang, asalkan tahu batas, tidak ada salahnya untuk menggunakan media sosial yang ada di HP atau gadget mereka. Kemudian ciri yang kedua, wanita yang sangat mudah tertarik dengan lelaki lain yang baru dikenalnya. Walaupun sedang menjalin hubungan pacaran, tapi tidak menjamin kalau seorang wanita itu tidak akan tertarik dengan pria lain yang baru dikenalnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah wanita yang bersifat manja, mudah dirayu, dan sangat menyukai pujian. Rayuan dan janji manis adalah senjata ampuh dari seorang lelaki untuk menaklukkan hati seorang wanita. Tipe wanita yang bersifat manja, mudah dirayu, dan sangat menyukai pujian, mereka lebih besar memiliki peluang untuk selingkuh. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah wanita yang suka berpenampilan seksi dan menggoda. Dari cara wanita dalam berpenampilan dan berpakaian, ini bisa jadi salah satu cara melihat kepribadian seorang wanita. Walaupun tidak semua wanita yang suka berpenampilan dan berpakaian seksi suka berbuat selingkuh, namun seringkali wanita yang mempunyai tipe seperti ini sering terjerumus dalam hal yang tidak baik. Dan hal ini semata mereka lakukan agar semua lelaki tertarik kepadanya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah wanita yang suka bertengkar dengan pasangan mereka. Terkadang perselingkuhan terjadi dan tidak bisa dihindari, walaupun dari kedua pihak tidak menginginkannya. Hal ini sering terjadi pada wanita yang sedang bertengkar dan mempunyai masalah dengan pasangannya. Wanita yang sedang mengalami situasi ini, hubungan mereka sangat rapuh dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Itulah 5 ciri-ciri wanita yang suka berbuat selingkuh. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi semua yang telah menontonnya. Salam, Psikologi Cinta Remaja.